Hai hai, selamat pagi. Jumpa lagi di Narasi Pagi bersamaku Selvina Suryaningsih. Pagi ini kita akan simak update soal timbunan bansos Presiden di Depok, tarif kereta cepat Jakarta-Bandung, serta peserta demo Taman Nasional Komodo yang jadi tersangka. Dari luar negeri, kita akan tengok kelanjutan kunjungan Nancy Pelosi dari Taiwan. Dan juga ada masa wajib militer idol K-pop yang bakal dikurangi. Gak ketinggalan ada kabar soal tersangka penembakan Brigadir J. Langsung aja kita simak informasi selengkapnya. Timbunan bansos presiden yang ditemukan di Depok masih menyisakan banyak pertanyaan. Gimana nih update-nya? Warga Kota Depok, Jawa Barat menemukan berkarung-karung beras yang terkubur di lahan warga di wilayah Sukmajaya, Depok. Diduga bahan kebutuhan pokok yang ditimbun merupakan bansos dari presiden yang semula akan disalurkan kepada masyarakat yang terkena pandemi COVID-19. Pemilik lahan Rudi Samin bilang saat ditemukan pada Jumat 29 Juli 2022, sembako-sembako itu berisi karung beras mulai dari 10 hingga 20 kg, tepung terigu, dan telur yang membusuk. Polri menyebut sembako itu dikubur di kedalaman 3 meter dan diperkirakan penguburan bansos terjadi pada 5 November 2021. Untuk menginvestigasi apakah ada tindakan pidana, Polda Metro Jaya pun memanggil sejumlah pihak terkait untuk mengklarifikasi temuan itu, yakni Kementerian Sosial, Bulog, dan penyedia jasa ekspedisi JNE Express. Kemensos mengklaim beras bantuan sosial yang dikubur itu bukan berasal dari pihaknya. Irjen Kemensos Dadang Iskandar bilang pihaknya nggak menemukan logo atau label Kemensos di kemasan paket bansos itu. Menurut Dadang, pihaknya telah memberi label bantuan presiden melalui Kemensos pada setiap kemasan beras yang disalurkan kepada masyarakat. Selain itu, Direktur Perlindungan Korban Bencana Sosial Kemensos RI, Mira Rianti, saat diperiksa polisi mengaku tidak mengetahui soal adanya kerjasama penyaluran paket sembako bansos presiden dengan jasa ekspedisi JNE. Pejabat Kemensos itu hanya menjelaskan soal kerjasama dengan Bulog. Seingat kami, pada saat bantuan itu diluncurkan untuk beras 20 kg, itu ada tulisan bantuan presiden melalui Kemensos. Nah, tadi pada saat kami di lapangan juga ada foto juga, kami tidak menemukan itu. Sementara kalau dari Bulog sendiri sih klaim kalau warga penerima beras bansos presiden telah menerima beras dalam kondisi baik. Beras itu merupakan program bansos presiden periode Mei hingga Juni 2020. Yang ditujukan kepada sekitar 3 juta warga terkena dampak pandemi. Sekretaris Perum Bulog bilang pihaknya melakukan kerjasama dengan pihak lain sebagai transporter dalam hal ini JNE agar dapat mempercepat distribusi penerimaan bansos itu. Selain itu, Bulog juga bilang saat beras itu rusak, pihak ketiga segera menghubungi Bulog untuk beli beras pengganti. Koordinasi ini dilakukan agar bantuan bisa segera diantar ke warga penerima. Kepada penyidik, pihak JNE Express selaku transporter mengaku bekerja sama dengan PT DNR selaku pemenang tender program bansos dari Bulog. Dalam hal ini, JNE bertugas untuk antar sembako ke penerima manfaat secara door-to-door sesuai data dari pihak PT DNR. Tapi, menurut pengecekan lapangan pada kemarin Rabu 3 Agustus 2022, kuasa hukum JNE memastikan kalau beras yang dikubur itu bukan paket bansos presiden. Menurutnya, itu beras milik kliennya. Sebab JNE memastikan beras yang didapat dari gudang Bulog punya stiker khusus untuk dibagikan sebagai bansos. Namun, karena beras yang diambil gudang Bulog dalam perjalanan terkena hujan dan rusak, JNE kemudian membawa beras pengganti ke gudang untuk diberikan kemasan dan stiker baru. Ketika ditanya alasan pemendaman, Antoni menuturkan itu nggak ada alasan khusus dan dianggap biasa. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpansi bilangnya karena merasa telah ganti rugi, pihak JNE menganggap bansos yang rusak itu miliknya. Sehingga mereka kemudian menimbunnya di lahan dekat gedung JNE Cabang Depok. Diketahui ada 3.675 kg atau setara 289 karung beras yang dikubur. Nah, untuk itu, rencana tidak lanjut yang dilakukan adalah kita akan membuat administrasi penyelidikan, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan penyalahgunaan distribusi beras bantuan sosial sembako, dan kemudian melaksanakan pemeriksaan dokumen terkait dengan pengadaan bantuan COVID tahap 2 dan tahap 4 serta dokumen terkait pemusnahan bantuan sembako yang tidak disalurkan.
Semoga masalah ini bisa segera menemukan titik terang ya, biar nggak semakin liar nih prasangka kita. Soalnya ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus dikebut, tapi KAI udah kasih bocoran harga nih. Katanya berkisar Rp250.000 sampai Rp350.000. Kabar ini disampaikan PT Kereta Api Indonesia Persero pada Rabu 3 Agustus 2022 kemarin. Nantinya pengenaan tarif kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB bakal tergantung pada kelas pelayanannya. Meski begitu, VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, harga atau tarif kereta cepat ini masih dalam proses pengkajian. Besarannya pun masih antara Rp250.000 hingga Rp350.000. Satu rangkaian KCJB diproyeksikan terdiri dari 8 kereta dengan kapasitas sebanyak 601 pelanggan. Ia akan terbagi lagi menjadi sejumlah kelas, yakni VIP class sebanyak 18 pelanggan, first class dengan 28 pelanggan, dan second class dengan 555 pelanggan. Kecepatan maksimal yang dapat ditempuh KCJB yaitu 350 km per jam dengan waktu tempuh Jakarta-Bandung atau sebaliknya yaitu 36 sampai 45 menit saja. Proyek KCJB adalah salah satu proyek strategis nasional. Mega proyek ini merupakan proyek investasi antara konsorsium Indonesia dan Cina melalui PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC yang disepakati pada Juli 2015 silam. Kini, progres pembangunan proyek ini sudah mencapai 76%. Namun, biaya pembangunan proyek dilaporkan membengkak jadi $7.9 miliar atau sekitar Rp118.5 triliun. Padahal, dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah Cina pada 2015 lalu, biaya pembangunan proyek yang ditawarkan negeri tirai bambu cuma $5.13 miliar. Tawaran ini pun jauh lebih murah ketimbang Jepang yang menawarkan $6.2 miliar. Pembengkakan ini adalah buntut pembangunan yang tertunda akibat pandemi COVID-19. Awalnya, pembangunan ditargetkan rampung pada 2019, namun mundur jadi 2023. Alhasil, ada pembengkakan biaya mulai dari harga lahan yang makin mahal, kondisi geologi tunnel yang lebih sulit dilaksanakan, hingga soal instalasi listrik. China Development Bank sebagai pemegang proyek ini pun meminta pemerintah Indonesia ikut membantu menanggung pembengkakan biaya. Ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo. Tapi Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wijono Mugiarso menegaskan, nggak ada jaminan permintaan itu bakal langsung disetujui. Teranyar, Komisi 6 DPR RI sudah menyetujui usulan KAI untuk penambahan penyertaan modal negara alias PMN tahun 2022 sebesar Rp4.1 triliun. Tambahan PMN ini akan digunakan untuk memperkuat KAI dalam penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Duh, banyak juga ya pembengkakan biayanya. Semoga kali ini bisa kelar sesuai target deh, dan fasilitasnya efektif menunjang kebutuhan masyarakat. Demo penolakan kenaikan harga tiket wisata Komodo diwarnai dengan penangkapan para peserta aksi. Satu orang diantaranya ditetapkan jadi tersangka. Ketua Forum Masyarakat Peduli Pariwisata Manggarai Barat berinisial RT yang merupakan peserta demonstrasi menolak kenaikan tiket masuk Pulau Komodo ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Manggarai Barat. RT ditetapkan sebagai tersangka karena membuat konten video provokasi. Ia mengancam akan membakar fasilitas pelaku wisata yang tetap beroperasi selama aksi mogok. RT pun dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun. Sementara dua orang lainnya yang turut diamankan disebut akan dipulangkan setelah pemeriksaan dari penyidik. Rencananya, aksi mogok atas naiknya tarif masuk tiket Komodo ini dilakukan pelaku pariwisata di Labuan Bajo mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus mendatang. Meski begitu, upaya menyuarakan protes ini dilarang aparat dengan dalih aksi mereka mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Diketahui ada 914 personel gabungan yang dikerahkan ke Labuan Bajo untuk melakukan pengamanan. Aksi mogok ini dilakukan menyusul polemik kenaikan biaya masuk Pulau Komodo oleh pemerintah jadi Rp3.750.000 per wisatawan per 1 Agustus lalu. Sebelumnya, biaya masuk Pulau Komodo hanya Rp150.000 per kunjungan masuk.
Selama aksi mogok, pelaku pariwisata Labuan Bajo nggak melayani tamu yang datang. Alhasil, beberapa tamu yang datang dilayani pemerintah. Di mana nampak mobil-mobil dinas pemerintah ikut mengangkut wisatawan asing imbas aksi mogok ini. Pasalnya, kenaikan tiket masuk ini bikin pelaku wisata khawatir mereka akan bangkrut karena wisatawan enggan datang. Apalagi perusahaan-perusahaan besar disebut akan masuk ke wilayah itu. Dikhawatirkan dapat mengganggu perekonomian warga lokal. Merespons aksi ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengimbau agar semua pihak tetap tenang dan mengutamakan dialog secara transparan. Sandi menyebut kenaikan harga tiket akan dipakai untuk penataan kawasan pariwisata, di mana Sandi menilai penataan itu akan menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kunjungan pariwisata. Saya menghimbau semua pelaku pariwisata ekonomi kreatif untuk menahan diri, tetap utamakan dialog secara transparan terbuka dengan tentunya hati yang sejuk, dengan pikiran yang tenang. Mari sama-sama kita duduk bersama cari solusi. Persoalan naiknya tarif ini emang perlu diobrolin dan disosialisasiin antar para stakeholders nih. Jangan sampai kebijakan ini malah ngerugiin pariwisata di sana yang baru aja bergeliat setelah dihantam badai pandemi. Ya, ketemu jalan tengah deh, antara kelestarian ekosistem komodo dan juga kepentingan ekonomi warga. Ada kabar baik nih buat kamu para K-popers, masa wajib militer idol K-pop berpotensi diperpendek sama Parlemen Korea. Parlemen Korea Selatan lagi mendiskusikan usulan soal memperpendek masa wajib militer bagi bintang K-pop. Gak tanggung-tanggung, perpendekan waktu wajib militer itu diusulkan dari 2 tahun menjadi hanya 3 minggu saja. Persoalan ini pun jadi perhatian di negeri Ginseng. Soalnya salah satu anggota boyband BTS, yakni Jin, akan berusia 30 di tahun depan. Dan berdasarkan revisi Undang-Undang Korea Selatan pada 2019, idola K-pop yang diakui secara global diizinkan untuk melakukan penundaan wamil hingga usia 30 tahun. Terkait rencana ini, Menteri Pertahanan Korsel Lee Jung-suk dalam sidang parlemen menyampaikan pertimbangannya. Ia bilang, dengan mengizinkan BTS tetap tampil, militer juga tetap bisa menjalankan fungsinya menjaga kepentingan nasional, tanpa terpengaruh anggota militer yang semakin berkurang di tengah rendahnya angka kelahiran di Korsel saat ini. Wajib militer sendiri merupakan sistem yang memberikan kewajiban militer kepada warga negara Korsel dengan tujuan bela negara sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Para pria berusia 18-28 tahun yang berstatus sehat di Korsel wajib mengikuti wajib militer sebagai upaya mereka bersiap dan berjaga dari ancaman senjata nuklir Korea Utara. Namun, ada sejumlah pengecualian bagi mereka yang dianggap berprestasi, seperti pemenang medali di Olimpiade atau Asian Games, para musisi klasik, atau para penari yang memenangkan penghargaan internasional. Biasanya mereka diberi dispensasi dengan masa wajib militer yang diperpendek, atau bahkan nggak mengikuti wajib militer sama sekali. Sebelumnya para ARMY, sebutan untuk penggemar BTS, sempat protes dengan kebijakan pemerintah yang dirasa memanfaatkan idolanya untuk berangkat wamil, juga melakukan kegiatan sebagai idol group. Gimana nih menurut kamu? Kita tunggu update selanjutnya aja ya. Mabes Polri menetapkan Baradae sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian, dalam konferensi pers kemarin malam pada Rabu 3 Agustus 2022. Baradae sendiri disangkakan pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 dan 56 KUHP. Penetapan tersangka ini disebut terkait kasus yang dilaporkan oleh keluarga Yosua, tapi belum jelas nih motifnya apa. Setelah penetapan, Baradae akan diperiksa lanjutan sebagai tersangka dan akan langsung ditahan. Penetapan Baradae sebagai tersangka diputuskan setelah penyidik melakukan pemeriksaan kepada 42 orang saksi.
Meski sudah ada tersangka, penyidik akan terus melakukan pendalaman dengan terus melakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Selain penetapan tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, kepolisian juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo. Irjen Pol Verdi Sambo dijadwalkan akan diperiksa hari ini, 4 Agustus 2022. Dijadwalkan besok. Jam berapa, Pak? Jam 10. Sebelumnya, polisi mengklaim kasus Brigadir J ini bermula dari baku tembak antara Brigadir Yosua dan Baradae di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Baku tembak itu menewaskan Brigadir Yosua. Namun, pihak keluarga Brigadir Yosua meragukan kronologi versi polisi ini dan mengungkap sejumlah kejanggalan. Satu persatu tersangka mulai terungkap nih. Semoga keadilan atas kasus ini bisa ditegakkan secara adil dan transparan. Ketua DPR Amerika Serikat meninggalkan Taiwan setelah lawatannya itu memancing amarah bagi China. Dilansir dari CNA, pesawat yang ditumpangi Pelosi dan delegasinya lepas landas dari Bandara Songshan, Taipei pada Rabu malam kemarin, pukul 18.01 waktu setempat. Pelosi akan melanjutkan sisa perjalanannya di kawasan Indo-Pasifik dengan bertolak ke Korsel dan Jepang. Pelosi menyebut tujuan dari lawatan di Taiwan adalah untuk memperdalam hubungan ekonomi, keamanan, dan mempertahankan nilai demokrasi. Today our delegation, which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan. And we are proud of our enduring friendship. Selama berada di Taipei, Pelosi melakukan pertemuan dengan Presiden Tsai Ing-wen. Dalam pertemuan itu, Pelosi menerima Order of Professor's Clothes dengan Special Grand Cardon yang merupakan simbol persahabatan. Pelosi juga memuji kepemimpinan Tsai karena menjadikan Taiwan sebagai salah satu masyarakat paling bebas di dunia. Selain itu, ia juga bertemu dengan Wapres Taiwan Tsai Ing-wen, anggota parlemen, serta para aktivis HAM lokal di sana. Pelosi dan delegasi AS tiba di Taipei pada Selasa malam dan disambut oleh pejabat Taiwan. Lawatan ini jadi kunjungan tingkat tertinggi AS ke Taiwan dalam 25 tahun terakhir. Kunjungan ini pun bikin China berang. Beijing menyebut Paman Sam benar-benar bermain api soal isu Taiwan dan bertekad membalas dengan operasi militer. Kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan bisa jadi dorongan untuk membuat kemerdekaan de facto Taiwan jadi permanen. Kemenlu China bilang kunjungan ini merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Sebab China menganggap Taiwan sebagai bagian dari kedaulatannya dan menodai kesepakatan Satu China. Presiden China Xi Jinping bahkan mengumumkan latihan militer yang melibatkan tembakan langsung di perairan Taiwan. Termasuk lebih dari 21 pesawat tempur militer China terbang di zona identifikasi pertahanan udara Taiwan selama kunjungan itu. China juga memanggil Dubes AS di Beijing, Nicholas Burns, untuk memprotes lawatan nekat Pelosi. Beijing juga menangguhkan beberapa impor pertanian dari Taiwan, sementara Kementerian Perdagangannya menangguhkan ekspor pasir alam ke Taiwan. Merespons hal ini, pejabat Gedung Putih menyerukan kepada China untuk menahan diri dari tindakan provokasi apapun. Ia juga menyebut bahwa pemerintahan Joe Biden tak ingin ada ketegangan yang berubah jadi konflik dengan China. Ia juga menekankan, lawatan itu bukan merupakan pelanggaran kedaulatan kebijakan Satu China. Memang ya, situasi politik dunia belakangan ini, yang satu belum selesai perang, udah ada ancaman konflik lain. Apa perdamaian dunia masih sebatas slogan-slogan aja? Wah, nggak berasa nih, 6 sarapan informasi sudah dilahap habis. Narasi Pagi masih hadir lagi besok di jam 8 pagi, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Membahas di rumah kanya, sehat-sehat semuanya!